Menyumbang sambil menjaga alam sekitar, itu antara inisiatif dilakukan Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang untuk membantu dan memberi peluang kepada orang lain turut serta meringankan beban ditanggung oleh mereka yang memerlukan. Rozi Hanis Abdul Rahman ada perinciannya. Cabaran berdepan COVID-19 pada 2020 memberi idea kepada Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang untuk menubuhkan Scott Charity Shop. Ia dijadikan sebagai platform menjana dana dan menerima sumbangan yang kemudiannya akan diagih kepada mereka yang memerlukan. Pengerusinya Muhammad Asmawi Sulaiman berkata, mereka menerima barangan terpakai daripada orang ramai termasuk pakaian, barangan keperluan rumah dan barangan persekolahan. Persatuan ini menyambut baik sumbangan diterima terutama pakaian. Bagi mereka, pakaian terpakai yang disumbang dapat membantu mengurangkan buangan tekstil di tapak pelupusan sampah sekaligus dapat menjaga alam sekitar. Yang mana hasil daripada jualan amal tersebut, kita akan bantu mereka-mereka memerlukan di luar sana. Seperti contoh masa banjir yang sekarang sedang dihadapilah. Sebab apa, kadang-kadang di dalam situasi banjir seperti ini, kita melihat kadang-kadang ada yang memerlukan pamper, selamping bayi, susu bayi, dan ia memerlukan kewangan untuk kita membelilah. Dan daripada barangan terpakai ini, kita jual, kita tukar yang menjadi wang dan kita akan bantu melalui apa keperluan semasa. Sambutan yang diterima sangat menggalakkan sehingga mencecah hasil RM20,000 sebulan. RM6,000 hingga RM8,000 daripada pulangan yang diterima akan disumbang kepada rumah kebajikan di seluruh Pahang setiap bulan. Bakinya dijadikan tabungan bagi program kebajikan termasuk diagihkan kepada penduduk terjejas banjir. Di banjir yang berlaku di Rompin dan di Segamat, pada awalnya kita dah hantar di Segamat dari segi sumbangan berunsurkan pakaian, pakaian terpakai dan juga berunsurkan tilam dan sebagainya lah, kelengkapan kemudahan asas. Jadi untuk yang seterusnya kita akan hantar mungkin pasca banjir, yang mana kita akan bantu mereka dari segi pasca untuk kita terus membantu mereka-mereka yang terkesan mangsa-mangsa banjir di daerah Rompin dan di Segamat, insyaAllah. Bukan itu sahaja, Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang juga sedang mengumpul dana untuk memberi sumbangan dalam bentuk barangan. Mereka mahu barangan yang disumbangkan dapat diguna penerima untuk menjana pendapatan. Laporan Rozihani Saprahman, RTM.